Kenal cowok kenapa? Terus dia itu kan katanya awalnya kenal di DM juga, di Messenger. Nah, terus? Terus habis itu kenal, cuma sebentar aja kok. Habis itu dia mau katanya bulan 10 itu kontraknya habis, dia kerja di pertambangan minyak. Ya. Apa? Oh, terus ngeruh aku ingin perhatiin apa? Nah, terus? Terus itu enggak kerung mbak, kameranya enggak aku kok, enggak mungkin nih kalian. Sebelumnya tak ada kontraknya habis. Nah, terus? Dia itu katanya ada, mau ada meeting atau apa, mau ada pemilihan karyawan terbaik. Terus? Jadi dia kepilih, habis itu dia... Tapi butuh uang. Dipilih ke Jepang selama kontraknya 7 tahun, kan. Terus dia ngomong, kamu pulang gak kapan? Aku habis kontrak aku bulan 12. Ya sudah, aku ingin ketemu kamu, jadi aku mau resign aja. Sudah kamu pikirkan matang-matang, itu kan karir kamu. Kalau memang kita jodoh, aku pikirnya kamu itu berjuang 7 tahun di Jepang, saya juga berjuang di sini. Atau memang jodoh, kita bisa ketemu habis 7 tahun itu kan. Aku juga sudah ngomong, ada saya single parent, anak saya juga berdiri. Makanya dia sudah tahu kan. Habis itu, usaha aja di Indonesia, di rumah aja usaha. Katanya dia anak mandiri. Habis itu sudah ada aneh, dia ngajukan desain kan. Terus kata atasannya, ya dengar saya juga cuma lihat mukanya 15 menit persis sama yang di foto aneh yang di Facebook itu bukan. Terus habis itu ngomong katanya salah satunya desain itu kan dia nggak punya keluarga, nggak punya ayah, semuanya nggak punya gitu kan. Ya izinkan Miss Yuni senyum no. Karena ceritanya sama. Itu kebodohan saya kalau saya bodoh. Itu syaratnya dia kan katanya selam, dia kan di tengah laut kan Miss. Jadi gajinya itu masuk deposit, jadi nggak diambil kayak gitu. Berapa tahun nggak diambil? 2 tahun, 3 tahun? Kontraknya 4 tahun. Oh, 4 tahun gajinya nggak diambil sama sekali. Terus? Syaratnya dia... Coba kenal lah Miss Yuni Nguyu loh. Iya, saya juga ketawa. Kalau tak masih manuk di kono aku, Tang. Terus? Tapi riset saya itu syaratnya harus ada persetujuan dari... Calon istri? Terus syaratnya itu, terus? Calon istrinya pertama, opsi pertama kata atasannya itu harus datang ke tempatnya situ. Opsi kedua, harus nyerahkan data-data, nomor di pengacara. Rekening. Enggak, pengacara data-data, nomor rekening, kayak gitu. Foto saya, ya gimana ya, mau nolong gitu Anis. Langsung saya foto itu, paspor saya, sama nomor ini. Habis itu, ya sudah saya ajukan ke anak. Nah ini kamu lagi nggak direkam, sampai paspormu dipakai, kamu nggak bisa bersihin nama. Dari sinilah kenapa aku bilang direkam, sedadanya nih suatu saat ada orang ngambil paspormu. Aku dulu pernah podcast tahun berapa sama Miss Yuni. Paspor saya, data saya dipakai orang. Paham nggak? Karena ini adalah ancamannya ke 5 tahun, 3 tahun ke depan. Kenapa kalau kalian nggak mau podcast, kenapa sih aku bilang, lek wes direkam itu cekalan dewe rekaman itu inget-ingetan yang mana punyamu. Karena Miss Yuni nggak bakalan ingat. Karena data kalian itu akan dipakai. Ini tak stop dulu ceritamu. Karena paspormu suatu saat itu buat nyapu si wong liyo. Ngerti nggak? Kenapa Miss Yuni itu marah banget saat kalian itu memberikan data ke orang lain? Nggak tahu. Iya, sekonyong-konyong kodernya. Saya enggak ngerti, saya enggak tahu berapa itu gaji dia, itu enggak tahu, Miss. Tapi kan kamu butuh gajinya dia, itu enggak. Lah ngapain rekening mungkin, ya? Aku cuma bantu aja. Sumpah demi Tuhan, Miss, saya bisa cari sendiri, Miss. Saya bisa ngerti, menghidupi anak ngapain, saya. Ngapain rekening mungkin, enggak tahu, habis itu pikiran saya itu loh langsung kayak gimana. Habis karena saya denger, kasihkan, saya kejar, saya... Tak tajak tukaran, karena kamu dengar petang tahun, bro, peragajian. Syarat-syaratnya kan calon istri lah, gue ini siapa? Enggak tahu, saya kan ayo, Lika. Iya. Kamu ya, memang orang tapi kamu yang dibunuh. Oke, wes terus no. Habis terus itu no. Kayak gini.
Maput aku heret. Habis itu gini, sudah habis itu kan telepon orang rumah. Telepon keluargamu? Dia itu sudah ngomong sama orang tua saya, sudah pernah telepon bareng-bareng dia ngomong, "Bu, nama saya ini, saya dari saya sini." Saya sangat mencintai dia. Enggak ngomong-ngomong kayak gitu, enggak ngomong kayak gitu, Miss. Tapi kan itu pernyataan toh, seorang laki-laki datang telepon ke keluarga artinya adalah dia benar-benar ingin bersamamu. Benar enggak secara logika itu? Iya. Ya wes terus. Habis itu adik saya ngomong, jangan kuane nyamuk, Mbak, tak pompa sih. Ini ada payung, Miss. Payung ya, mantap ini. Ini Mbak, jangan kasihkan data sembarangan. Aku bilang, iya tuh sudah saya kirim. Habis itu saya WhatsApp itu toh. Langsung yang saya hapus. Terus dia nanya, "Loh, kenapa dihapus?" Ngono. Tapi wis disimpan sama dia. Enggak ngerti, mungkin saja. Terus habis itu atasannya ngomong, "Ini Ibu tahu kan gajinya Pak Raka, Pak Raka berapa kayak gitu kan?" Jenenge gak ganti ya, Pancet Raka Bumi ya. Iya, Raka. Iya. Arya. Iya, karena aku ngomong di tepi pantai, di tengah laut, di orang-orang naik pesawat itu ceritanya podo kabeh terus, ayo lanjut. Terus habis itu siapa atasan yang hadirnya nanti saya ajukan ya, mudah-mudahan di ACC ya Bu. Ngono iya. Habis itu calon istri. Ya sudah. Ya, terus jangan ketawa dulu lah, saya mau cerita dulu. Kan mau iya. Terus istri dihapus sih. Terus. Habis itu hadirnya itu ngomong, "Nanti tunggu dulu Bu ya. Di ACC apa enggak? Ibu tahu kan gajinya Pak Ra itu berapa? Saya beri rinciannya Bu ya. Satu bulan itu gajinya 42.500.000 dikali masa kontrak dia 4 tahun, ini kurang 2 bulan jadi dikurangi 2 bulan jadi 1.900.000 berapa gitu." Lundas kok saya tanya nyemplung dikali gitu. Aku saya juga kaget, Miss. Pikirku 1 miliar. Aku pikirku 1 miliar. Oh iya, tunggu sebentar Bu ya, sekitar 30 menitan nanti saya kasih kabar lagi. Iya. Terus habis itu saya tetap kerja biasa. Tetap kerja biasa gitu di rumah bersih-bersih ya. Telepon lagi. "Selamat Bu ya di ACC sekarang, ngomong sama Pak Rakanya, ngomong ke Pak Luki yang atasannya itu biar dipersiapkan semuanya gitu." Habis itu saya telepon dia. Aku bilang, "Puji Tuhan di ACC. Sekarang kamu ke ruangannya Pak Luki, kamu ngomong nanti Pak Luki yang menyiapkan, terus HRD-nya yang Pak Bambang ini tadi." Oh, jenenge Luki, Bambang, Raka, sopo meneh terus? Pak Bambang ini tadi ngomong, "Karena ini resign secara sepihak, jadi segala fasilitas dari perusahaan dikembalikan. Dan kayaknya biaya sendiri gitu loh." Posisi dia kan di tengah laut. Jadi Pak helikopter dewe. Iya. Berarti ceritanya kan podo toh? Iya. Habis terus itu biayanya kalau naik helikopter itu ke daratan di Bintuni apa Bintani Papua Barat itu loh. Sekarang lah. Kayak gitu. Kalau naik helikopter 15 juta. Kalau naik kapal orang-orang. But itu 5 juta. Milih mana, Bu? Milih mana, Bu? Kayak gitu. Iki sindikatnya sepinternya terus. Milih mana? Terus aku nih, "Maaf ya, kalau masalah uang aku enggak punya sama sekali." Enggak punya sama sekali. Aku kayak gitu. Sudah Pak, dibicarakan sama calon istrinya gimana dirundingkan dulu. Yang Pak Bambangnya tadi ngomong sebelum jam 3 harus sudah ada di darat untuk penandatanganan serah terima itu. Uang itu. Sini terus. Nah, terus habis itu sudah enggak punya aku, sama sekali enggak punya. Terus Pak, yang Pak Lukinya itu kayak ngancam gini, "Kalau Ibu memang enggak bisa, ini kan sudah prosedurnya secara struktural. Ini perusahaan besar Bu, perusahaan Singapura." Kayak gitu. "Kalau nanti Ibu enggak data-data Ibu sudah ada di saya bisa ajukan ke KJRI Hong Kong, Taiwan, Singapura. Nanti Ibu tahu, lihat aja Ibu, 1x24 jam atau nanti ada pemberitahuan ke rumah majikan Ibu, ke KJRI, Ibu bisa dideportasi." "Saya takut, Miss, 3 hari turun berat badan 3 kilo.
saya mikir enggak bisa tidur, enggak nafsu makan. Mikir sampai sekarang ini. Ini dia masih chat saya. Telepon sekarang. Ngomong, kamu belum kirim uang? Sudah. Yang, kirim uang? Yang buat dia dari apa tengah laut ke anu itu 3.000 sini. 5 juta lebih, 6 juta. Enggak ada lima. Berapa ya? 3.000 lebih ya 5 juta ya, lebih. Heeh. Tak aplok kan kok muni 3 juta, 5 juta lebih enggak. Sekitar gak itu. Terus aku bilang sama anaknya gini. Sekarang kamu ke darat, ngapain nyari kamu lagi? Dari darat ta, itu Pak sudah kan dari daratnya sudah malam. Nah, dia masih telepon saya. Ini sudah malam jadi Pak Bambangnya sudah tutup, enggak ada dilanjutkan besok. Nah, besoknya itu telepon lagi. Ini gini Bu ya, karena uangnya di deposito jadi secara otomatis pajaknya itu 10%. Jadi 100 juta berapa gitu loh. Kayak gitu. Ya, terus ini hubungannya sama ini kamu? Dipotong ini karena ada kebijakan dari perusahaan dikasih potongan jadi Ibu tinggal bayar pajaknya 15 juta berapa gitu. Aku sudah ngomong sama dia. Sekarang saya sudah menyerah. Nyawa saya sudah ada di tangan kamu. Semua data-data ada di kamu. Saat kamu bunuh saya sekarang, saya sudah menyerah. Ibaratnya kamu bunuh saya, kamu hancurkan masa depan saya, kedua anak saya, sama orang tua saya. Saya sudah bilang kayak gitu. Ingat ya, hukum Tuhan. Aku bilang gitu. Oke, Ibu sekarang tabur dia masih tuai. Menghubungimu? Enggak, saya buka. Chatnya saya enggak berani. Kalau dengar chatnya dia, langsung berdetak kayak jantung aku, Miss. Berarti sekarang jangan percaya sama... Padahal sering lihat YouTube-nya Miss Yuni, toh. Iya. Kasusmu itu enggak, berapa ratus jaran aku tahu, upload. Habis itu pikiran kayak blank hilang gitu loh, Miss. Ya, tak tanyain, Li. Miss Yuni itu re-upload yang penipuan ini. Miss, tak berani. Yang Raka ini loh. Bener, wajahnya kayak gitu, persis. Fake video call ya kayak gitu. Tak telepon ya. Dia minta uang berapa lagi? 15 juta? 15 juta. Tak kasih mana ini. Ini adalah penipu. Ini sudah berkali-kali ini, sudah terjadi berkali-kali. Jadi padahal di video saya itu sudah saya katakan bahwa penipu itu bermacam-macam. Makanya aku selalu ingat sama kalian. Aku takutnya nanti dataku dibuat apa pinjol itu atau apa kayak gitu. Makanya sekarang kenapa aku nyuruh kamu ada suaranya di sini? Setidaknya kamu terbukti bahwa kamu itu datanya dipakai orang. Sudah dari kemarin lo mikir aku pingin ketemu, aku cari-cari alamatnya Miss Yuni, aku pingin ngomong, aku pingin curhat kayak gitu. Lalu lihat jadi TikTok aja sekarang, lihat sudah dunia nyata. Makanya saya tadi lagi jalan-jalan sama Yuni. Topo nek kene golek wangsit nemoke kuro ternyata. Ternyata di dunia nyata. Ternyata Mbak Yuni beneran. Jamu itu apa dewe ini Mbak Parkona ini kayaknya. Ini gambar itu. Oke, berarti kan sama tahu tau sebenarnya. Bilang aja kalau memang mau dipakai data aku, pakai aja. Karena Kak Jerry nggak akan nyelidik ini nih. Intinya adalah sekarang kan kamu sudah ngomong nih. Terus ini kalau sampai munggah di Facebook atau YouTube, kamu remarketing punyamu sendiri. Suatu saat nih kalau ada orang menuduhmu seperti ini, seperti itu, saya tuh ditipu. Ini cerita yang sebenarnya, lihat aja di YouTube-nya Miss Yuni. Paham nggak maksudku? Iya. Nggak diangkat sama dia? Enggak, pisanku. Ya Tuhan, yang benar mau tega ini. Enak ya, malah happy. Nggak kepikiran di sini. Ini mereka itu mainnya hati, Mbak. Jadi, Mas, jangan percaya. Sekali lagi loh, lehiku untuk bojomu ngapain nyanggupin tanda tangan sebagai istri? Ya, Markona. Nggak tahu, pikiran saya waktu itu langsung... Gatel? Ya, enggak, kalau gatel. Ya, ganti intinya. Ayo, tujuannya apa? Karena mereka itu tujuannya... Aku tak nengok-nengok. Makasih, Mbak Nenek, ya. Manten. Aduh, langsung kepikiran. Sudah beberapa pikiran. Aduh, aku pengen ketemu Miss Yuni. Aku pengen curhat. Tapi kan saat dulu kamu kirim uang itu aku bangga lah. Duitnya sentem kirim, no. Anak-anak itu yang
datang ke saya belum kirim uang, aku masih seneng gitu loh. Lewis duitnya dikirim, kalau aku lemes loh mbak. Aku mikirku, enggak apa-apa, uang bisa saya cari. Aku cuma, data itu kan nyawa saya, Miss. Kayak gitu loh. Enggak bisa. Apa yang sudah keluar dari kamu itu enggak bisa kembali. Kenapa si Endro itu yang ada di Indonesia itu datanya dipakai orang untuk cari job cowok? Sementara dia sendiri enggak pernah pegang apa-apa di Indonesia. Tapi datanya sudah mabul-mabul. Si Susanti itu datanya sudah mabul-mabul kemana-mana. Begitu juga dengan kamu. Data, kan aku selalu bilang, aku wis ngomong wanti-wanti di YouTube, di Facebook, data aja dikene wong. Data. Alah, mbok ngaku ki gandeng jembut iki lho. Piye ta mesti lek ngomong? Gandeng jembut iki lho aja dikene. Kamu sama Miss Yuni bestie-bestian, gak usah dikene. Kalau kamu, kenapa sih aku kalau bilang kalau cari majikan cari Koko Thomas bawa paspornya sama kontrak kerjanya. Biar enggak difoto sama Koko. Karena Koko sendiri enggak mau foto. Dia cuma lihat, cek data, selesai, balikan. Saya sendiri itu tidak mau ada data kalian di tanganku. Ngerti enggak? Ya ini sebagai pelajaran nih, kalau paspor kan bisa ganti nih tahun depan. Berapa tahun lagi? 10 tahun lagi, 5 tahun lagi. Tapi kan nanti pengumpul nggak bisa. Dan sekali lagi, mereka itu nggak bisa ngelacak surat di rumah majikamu. Yang paling takut adalah, HP-mu cek, kalau kemarin kan hilang, nih. Yang paling takut adalah ini loh. Suatu saat kamu sama sindikat dikirimin kayak gini nih lah. Kayak gini nih tiba-tiba dikirim oleh omai majikan. Foto paspormu difoto, jegrek-jegrek, terus tulisi layar polisi. Ngerti nggak? Ini kan fotonya paspor ini. Pembohong penipu. Ngerti nggak? Nah, kenapa Miss Yuni selalu kempengkan jangan berikan identitas kalian pada siapapun. Jangan gadekan identitas kalian pada siapapun, jangan dititipkan pada siapapun. Ya ini loh. Kalau zaman dulu kalian bilang nggak tahu, nggak ngerti, nggak apa-apa. Lah sekarang kan aku tiap hari ngoceh bapaknya. Aku tuh nggak rela gitu loh. Banyak yang bilang bahwa Miss Yuni ini cari cuan lah, cari apa. Tapi lah dipikirin dengan kamu ditipu satu orang 5 juta. Sama cuan yang tak dapatkan ini kok candy. Sampai aku takut semua ada tabungan kan di rekening saya. Sudah saya transfer ke adik saya kosongkan. Pindahkan rumahnya? Iya sudah, saya kosongkan. Terus aku tanya, kemarin itu untung majikan kan tidak ada rumah. Saya langsung ke Junwan. Saya transfer ke adik saya, terus saya ngomong, ini bisa tidak ditutup? Tapi tidak bisa, soalnya kamu bukannya kan di Indonesia. Tidak ada masalah sih, bank itu tidak ada masalah. Karena dia nggak bisa pakai, banknya kan ada di kamu. Cuman masalahnya pedinya duitmu sendiri, bankmu terus sama dia. Enggak, tapi kalau kamu sudah dipindahkan, ya udah, nggak apa-apa. Ditutup kayak gitu loh. Kan dipindahkan, sudah dipindahkan, yang penting uangnya nggak ada. Saya mau saya tutup, nggak bisa, soalnya saya bukanya di Indonesia. Ya ini berarti ya, kan sama paham tuh, saya ini Miss Yuni berdino kan ngoceh tuh. Saya just cuma berdoa saja. Tak kasih tahu Raka, Bambang, Nuki, iki mau di penjara. Ngerti nggak? Ini dia anu lagi. Gimana nggak. Kata Pak Bambang, ya Tuhan. Harusan kan itu. Aku mau kirim uang. Ini ada buktinya saya kirim ke siapa rekening yang waktu itu. Telepon aku, kakakku, wah kakakku mau pinjam, wah tak omongin kirim uang langsung loh, kamu ngomong sama kakakku dulu ya. Halo, kakakku mau ngomong, kamu ngomong sama kakakku dulu ya. Sama kakak siapa ya? Ya ada kakak sepupu, ini mau ngomong, mau dibantu. Mau enggak? Ya udah nanti aku bilangnya gimana. Ngomong dulu sama kakakku, kamu mau enggak? Kalau enggak mau ya sudah, enggak bisa bantu aku. Kalau mau ya sekarang ngomong aja. Iya aku, ini, sekarang. Aku ngomongnya gimana nanti. Ya enggak, kok gimana nanti, ya enggak tahu kamu ngomongnya gimana, aku mana ngerti. Ini. Ya udah mana ya. Halo. Iya, kenapa ini kok tiba-tiba dia nangis-nangis minta uang, ada apa? Bukan nangis-nangis.
Nah, aku ini kan di sini tuh udah ambil lisensi itu, cuman yang namanya kita di sini di perusahaan, walaupun ini perusahaan asing, cuman kan tempatnya di Indonesia gitu kan, enggak. Nah, jika peraturan perundang-undangan di Indonesia itu kan kalau misalkan gaji 5 juta ke atas itu udah kena pajak PPH gitu kan. Pajak penghasilan. Nah, di situ kebetulan ya aku kena pajak gitu, Pak. Aku di sini kan mau tujuan desain aku itu mau mencairkan gaji gitu, Kak. Nah, cuman dari awal kontrak kerja aku itu perjanjian sama pihak bank untuk mendepositokan gaji aku di lembaga gitu, kayak sertifikat deposito namanya gitu, Kak. Jadi bukan deposito pribadi gitu, Kak. Cuman sertifikat deposito yang disimpan di lembaga gitu. Nah, aku kan ya otomatis membuat perjanjian juga bahwasannya kalau aku itu belum selesai kontrak kerja itu yang bisa dipotong dari segi pribadi ataupun non pribadi gitu. Nah, sedangkan perjanjian itu kan aku membuat kesepakatan itu udah lama gitu, udah 3 tahun 10 bulan yang lalu gitu, Kak. Terus? Ya bisa dibilang lupa gitu. Okay. Nah, makanya kenapa pajak aku nggak pernah dibayarkan ya, karena kan itu perjanjian kontrak kerja itu aku nggak bisa dipotongkan dari segi pribadi ataupun non pribadi tersebut gitu. Benar. Nah, jadinya perusahaan itu ya memang meng-cover, cuman gak semuanya gitu, karena kan aku juga resign terus masih menyisakan kontrak selama 2 bulan lagi gitu, jadi resign pribadi lah gitu, bukan keinginan perusahaan, jadi keinginan aku sendiri sama ya Mbak Rinanya, karena aku kan udah sepakat juga, kita udah punya komitmen gitu kan. Oleh kamu gak ngomong kalau kamu mau nikah sama dia, bener gak? Kenapa kamu nggak ngomong sih? Bukan. Ini ya, pon aku loh, kok nggak ngomong sama aku kalau mau nikah sama kamu, pengajar ini. Ya, udah punya komitmen gitu, Kak. Ya kan kita sepakat berdua. Kita mau ngambil resign juga bukan keinginan aku mau pulang gitu. Pulang ini kan kalau misalkan nggak ada, ibaratnya nggak ada kesepakatan kita berdua, mungkin ya aku juga nggak akan resign gitu. Betul. Karena kan betul. Di perusahaan aku ini di sini resignnya kayak bukan resign, maksudnya prosedurnya itu kenapa dibutuhkan pihak pemohon atau pendamping. Jadi karena kan di sini itu sistemnya struktural gitu, Kak. Betul. Jadi maksud sistem struktural itu jadi kayak kita itu semua karyawan itu nggak bisa langsung terhubung gitu ke kantor pusatnya. Nah, maka dari itu dibutuhkan pihak pemohon atau pihak pendamping gitu. Jadi sekarang masih butuh berapa sih sebenarnya? Untuk pajaknya itu kan seharusnya totalnya 48.450.000 rupiah. Jangkrik segitu. Cuma banyak. Buat apa pajak? Jadi pihak perusahaan itu kan mau cover gitu, kayak kita kan kena denda penalti juga selama 2 bulan itu. Per satu bulan gaji aku di sini itu 42.500. Wah, 84. Itu di cover, nggak dibayar sama kita sama Mbak Rina, nggak gitu. Oke. Di cover. Gajimu segede itu? Iya, sama pekerja lepas pantai segede itu, Pak. Wah, cepet kaya ini keponakan. Iya, terus. Emang pekerja semua pekerja lepas pantai mungkin kakaknya mau menanyakan operasi apa aja, emang pekerja lepas pantai bagi kedudukannya sebagai civil engineering ya memang nominalnya sebesar itu gitu. Oke. Dan aku juga kan di sisi lain nggak pernah ambil kayak jatah cuti itu sebenarnya dikasih gitu, Kak, saya 1 tahun 1 kali, cuman aku nggak pernah ambil dan dirupiahkan, diuangkan gitu kepada deposito tersebut. Oh, maksudnya dirupiahkan? Kamu posisi di Indonesia ya, atau di mana? Bukan dirupiahkan, diuangkan gitu. Oh, diuangkan. Aku di Laut Arafura, lokasi industrinya di Laut Arafura di perbatasan Indonesia sama Australia. Oke. Lokasi titik industrinya, cuman kalau kantor regional daratnya itu di Jalan Tanah Merah di Bovendigel. Mana itu? Itu di Papua Barat, Pak. Oke. Berarti kamu sama hubungan sama ponakanku ini udah lama ya? Ya, belum berapa lama sih, karena kayak
kita tuh membuat komitmen gitu kalau misalkan nanti aku selesai kontrak mau menikah gitu, ibaratnya nggak langsung menikah gitu aja kan, kita juga harus ketemu dulu gitu aja. Sebenarnya aku juga malu gitu kak, kayak kemarin juga membebankan penakan katanya juga aku sebenarnya malu ya, karena kan berhubung ini resign pribadi atau lah, secara sepihak gitu kan. Nah, kenapa nggak nunggu 2 bulan dulu? Kenapa nggak nunggu 2 bulan dulu baru resign? Ya, sudah jadi, kebelet ini kan? Wah, enggak, jadi kayak gini kak. Aku jelasin dari awal biar kakaknya paham. Jadi aku ini sisa kontrak itu 2 bulan. Cuman pihak perusahaan itu kan membuka cabang baru gitu kak. Di Jepang. Nah jadinya di situ ada promosi jabatan gitu. Mungkin katanya tahu kayak kita dipromosikan jabatan kita dan dia juga ya akan dinaikkan jadi jabatan, dan yang terpilih karyawan itu akan dimutasikan ke Jepang sana dan otomatis diperpanjang kontraknya otomatis 5 tahun ke depan gitu kak. Nah cuman ya di sisi lain pihak perusahaan itu memberikan kebijakan juga kalau misalkan karyawan yang tidak sanggup pergi mutasi atau tidak tugaskan itu ya kita bisa ambil resign atau mengajukan pengunduran diri secara sepihak gitu. Kayak gitu kak pada intinya. Nah jadi otomatis kita berdiskusi lah kemarin tuh berdua, saya gimana kata aku kan, ya kata Marina ya terserah sayangnya gimana ya, menurut aku kalau misalkan aku pulang di Indonesia juga kan gak lama juga Marina bisa pulang gitu, katanya bulan 12 mau pulang kan kak. Nah niatnya aku mau ambil resign ini buat pulang duluan itu, jadi ya kita mau menjalankan, benar-benar menjalankan komitmen kan, kita juga udah berkomitmen bahwasannya ya kayak udah serak lah gitu, udah serius, udah matang gitu. Sebentar, posisimu ada di mana sekarang? Di Teluk Pintu nih, Papua Barat. Tapi kayaknya kamu di dalam penjara itu ada panggilan dari sipir itu. Kenapa? Kayaknya kamu di dalam penjara ada panggilan dari sipir itu. Maksudnya? Gak tahu, aku kayak dengar ada panggilan dari sipir. Kamu di penjara? Gara-gara gak dikirimin uang atau gimana? Halo? 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 Kok dimati ya? Kadang-kadang di belakangnya itu ada suara panggilan kayak gitu. Di penjara dia. Mungkin dia di penjara. Dia ada di dalam penjara. Dia di dalam penjara. Kamu di mana? Kenapa? Kamu di mana? Itu aku dengar suaranya kayaknya di penjara. Kamu buka kameranya. Enggak, aku dengar suaranya sipir. Aku dengar suaranya sipir. Kamu di mana? Aku lihat kamu dulu. Uangnya sudah tak pegang nih. Aku tinggal ngirim aja. Aku kok penasaran. Itu suaranya di penjara itu. Oh, bukan, sebentar. Kalau kamu di penjara gara-gara adikku, kamu ngaku aja gitu loh. Aku malah kasihan sama kamu. Kayaknya aku denger itu di penjara. Aku dengernya itu di penjara, kamu di penjara. Bener gak sih? Kamu di penjara gara-gara adikku? Bukan. Aku nanya aja dulu. Kamu di penjara bener atau tidak? Enggak, Kak. Tapi aku denger loh suaranya sipir itu. Aku benar-benar aku nggak bohong sama kamu, karena itu aku nanya sama kamu. Kalau kamu di penjara gara-gara adikku, aku minta maaf gitu loh. Makanya kamu ngaku aja, kamu di penjara. Enggak, ya kabarnya kayak gitu. Bukan, kamu jawab ini aja dulu. Soalnya uangnya sudah tak sedia, karena aku nanya kamu di penjara sekarang. Enggak, Pak. Tapi kalau misalkan itu katanya mau mungkin mau
itu mungkin aku bisa membuktikannya nanti kalau misalkan mungkin ya terlepas itu ya terserah katanya gitu. Cuman bukan aku bantu ya, nggak ada masalah itu. Yang penting keponakan aku sama kamu. Pertanyaan cuma satu, kamu posisi di penjara mana? Aku cuma nanya itu aja. Jadi kenapa? Karena aku cuma nanya itu baru aku percaya. Jadi kalau kamu, dia boleh bohongin aku, tapi kamu nggak boleh bohong sama aku. Aku nanya, kamu di penjara mana? Pada intinya kayak gitu kalau misalkan. Bukan, aku tahu intinya, aku sudah tahu intinya. Kamu butuh uang. Kamu di penjara mana? Enggak, Kak. Kamu di penjara. Kamu di penjara. Kamu di penjara. Kasih aku lihat kameramu. Iya, kasih layar di tembokmu aja. Karena itu suaranya sipir. Kamu nggak bisa bohong sama saya. Itu suaranya sipir. Kasih aku lihat. Kasih aku lihat. Itu teman-temanmu sama pada di penjara semua. Masih di lokasi, Pak. Hah? Masih di lokasi. Di locking system apanya sistem? Lock system kameranya apa? Ini masih pakai kompas. Iya, aku nggak peduli kameranya nggak apa-apa. Intinya adalah sekarang aku nanya itu suaranya sipir. Kamu di penjara mana? Maksudnya sipir siapa sih, Kak? Memang kan di sini itu tempat kerja kamu memang pakai pengeras suara. Di mana, Kak? Di mana? Kamu di mana posisinya? Memang di sini kan pakai pengeras suara, Kak. Lah bukannya kamu sudah naik kapal, sudah nggak ada pengeras suara. Lah adikku sudah kirim uang, kok sekarang beda lagi. Kenapa? Kan katanya kamu sudah keluar dari kapal situ. Kok sekarang masih ada pengeras suaranya? Gimana? Ya memang seperti ini, Kak. Itu juga sama. Deketkan aku sama suaranya speaker itu, aku mau pengen tahu. Deketkan aku sama suaranya speaker itu, yang sama sipir itu loh. Enggak, jadi posisi aku ini enggak lagi di kantornya gitu, Kak. Posisi aku ini sekarang lagi di musola. Jadi pada intinya kayak gitu, kalau misalkan mau bantu ya bantu, enggak juga. Jadi biar ada kepastian gitu, aku laporan sama atasan akunya gimana-gimananya gitu loh, Kak. Lewong, kamu di penjara loh, kamu itu di penjara. Gitu. Kenapa? Karena saya percaya banget dengan omongan kamu, saat saya tanya kamu, semuanya kamu jawab dengan benar, aku tuh seneng banget. Tapi aku ada curiganya, kan aku udah bilang kamu di penjara, kamu gak ngaku. Makanya aku nanya, kamu di penjara mana? Kalau kamu di penjara mana, kamu ngaku, selesai. Aku akan bantu. Karena Rina sudah sekonyong-konyong koter sama kamu. Tapi aku harus tahu kamu di posisi di mana. Ya, aku di Teluk Mintun ini, Papua Barat, Kak. Dia semua. Mau ke Sherlock aja. Dia semua Sherlock. Ngapain Sherlock sama aku? Oh, kamu itu mafia sindikat, ya. Lo ngomongnya Sherlock. Dia semua. Ya, terus jadi maunya gimana? Maunya perang. Kamu itu sindikat, kamu pura-pura. Karena dia tahu, dong. Oh, dia di penjara. Pak Lutfi, Pak Anu, Pak Jembut itu tadi itu semuanya di penjara. Sekarang blok semuanya dan ini akan terus. Satu tahun ke depan tuh akan ada orang telepon kamu lagi, ngancem kamu lagi. Itu akan terus. Kok ada nomor baru itu kan akan dia akan terus. Dia akan terus. Kenapa aku marah sama kalian? Kayak jantungan saya tuh. Enggak perlu jantungan. Kamu sekarang sama Miss Juni ngomong gini kan enak toh? Sudah tahu kan? Dia di dalam penjara. Yang namanya Pak Lutfi, Pak Eko, Pak Kodok, Pak Sapa, Pak Bambang semuanya itu dalam penjara itu ada, teman-temannya. Ada WA dari Pak Bambang itu enggak saya hapus. Itu semuanya palsu saya. Semuanya diblok. Rasa tidak angkat teleponnya. Dia tahu nih, karena dia tahu. Karena aku ingin tahu dia ngomongnya seperti apa. Ini masih mending. Ini Raka biasanya akan bilang kamu pelacur, lontir, apa gitu. Ya sama orangnya. Ngerti? Jadi nggak usah jantungan. Dia ngancam kamu, ancam balik. Dia ngancam kamu, ancam balik. Ngerti? Kamu lewat telepon aja, nggak di depannya aja. Tapi saya takut data saya
tapi yang cemata. Sekarang kalau kamu takut dia akan semakin mengancam kamu, ya terserah, itu hak kamu. Kamu takut dia akan mengancam kamu. Data aku mau jual, jual aja. Karena aku tahu dia ada di penjara. Nomor HP-nya bisa di-track. Iya, karena waktu saya ngomong sama Pak Bambang itu di belakangnya juga ada kayak panggilan-panggilan kayak gitu. Ya, karena dia di penjara. Tapi aku enggak ngeh itu panggilan apa. Konyong-konyong koder. Nah, sekonyong-konyong koder. Kamu ngasih tau aku 5 juta? Iya, sayang. Iwes, hati-hati. Dia diangkat. Enggak apa-apa diangkat karena dia tahu. Itu kalau video call itu gini loh, Dok. Jadi kamu akan lihat bahwa ini adalah aku. Lah ini aku lagi video callan gini. Jadi kayak gini mukaku tak giniin, tak giniin, tak burmi. Jadi kamu kayak seolah-olah lagi ngobrol sama Pak Tony. Begini loh ya. Kalau saya ngobrol sama Pak Bambang sama Pak Luki itu enggak ada mukanya. Iya kan sama rakanya biar kamu terpancing, mukanya biar sama. Ngerti enggak? Ini cara mereka. Ini video seolah-olah tapi mereka enggak akan perjelas. Benar enggak? Enggak benar-benar jelas. Dia kan kayak gini, dia kayak gini modelnya. Itu caranya sindikat, ngerti? Aku heran, nggak mungkin pertambangan gaji kata, 1 miliar nyari kamu. Kata adekku, kamu dipelet, tak? Bukan dipelet, tamak. Tetap, karena mereka satu pakai cinta, tamak. Kalau kamu tamak, maka pikiran kita kan blank, dong. Bah, 1M, bro. Yeah. Pertama waktu saya ngasih data itu, saya nggak tahu berapa tetep itu. Kamu mikirnya apa? Karena gini blank. Karena kamu sudah dijanjikan cinta, oh, petang tahun loh bro, gaji ini. Karena apa? Miss Yuri diantem ya. Tak wantem payung dia, semua punya tuh enggak? Ini temis. Lihat Ben, kayak duit ngunuki kayak sumbangan, kayak wong. Saya membutuhkan, donasi. Ini jatai anakku, Mi. Makanya jangan pelit. Aku selalu enggak. Ini saya simpen pikirku buat skincare, buat apa nanti sewaktu-waktu kalau sudah itu, saya kirim. Tapi gak belum donasi, bantu-bantu kok. Dan aku selalu bilang, nyimpen uang sedikit buat membantu teman-temanmu yang sakit, teman-temanmu yang ngopo, yang lebur rumah sakit, yang kebutuhan. Ya, obatnya sedekah. Sedekah? Wes tau, kayak rono. Sedikit apapun kita. Gila mbak, sedekah itu bukan ingin menambah kekayaan kita, tapi sedekah itu mengajarkan kita untuk jangan tamak. Nih, aku sisain uang 500 buat aku makan, buat aku sendiri lain kali buat bedak-bedak. Enggak lah, itu ada orang butuh, tak kasih 100. Itu bukan melipat gandakan, tapi mengurangi rasa tamak. Kan pikirannya enggak tamak, toh. As benel enggak sih, tutup wadah lah, tak sumbang nih wong liyo. Nah, berarti kan mengekang pribadi untuk memberikan orang lain. Anak lah dikirimi. Tak kirimi, Miss. Aku denger kayak si. Tak kirimi. Kemarin ada berita di sama anaknya enggak diurusin sama. Leo, jelali sedekah, aku titip ke tonggo-tonggomu, kayak no 100-200 ke tonggomu sih membutuhkan. Leo, kamu sudah. Pingin, ya kamu bilang sudah, tapi aku sekarang minta sama kamu nih, 100-200 kayak no tonggo-tonggomu. Dan kamu tidak takut lagi diancam oleh kalau mereka. Kalau enggak, habis gajian itu disisihkan, nanti kalau sewaktu-waktu kita betul mau nolong, jadi kita uang punya gajian itu. Bisa pernah aku jauh 100-200 ke tonggomu? Sekarang. Ya enggak sekarang, kapanpun. Bisa enggak? Sekarang saya kasih 100. Oh enggak, bukan saya minta. Buat kamu kirim ke tetanggamu di Indonesia. Bukan saya minta. Enggak, saya enggak minta. Aku alhamdulillah kemarin juga ada. Kasihkan titipan buat orang-orang yang membutuhkan. Tetangga gitu. Ngerti enggak? Tetangga yang membutuhkan. Yang depanan dewe nggih wedak sing larang. Mukanya muncul mukanya kayak gini kok. Jadi ini orang yang udah tua yang bisa enggak kerja itu. Solusinya solusinya ya di blok. Saya blok semua ya. Blok semuanya. Kalau ada nomor baru enggak ada nama yang enggak kenal sama enggak. Iya, dari dulu sudah enggak saya angkat kan. Kamu sudah pacaran sama dia berapa lama? Berapa hari ya? Astagfirullahaladzim. Udah berapa hari 5 juta hilang. Ini loh. Awalnya Miss, tanggal ini loh. Entar ya, Miss. Tak kira bertahun-tahun. Miss, kan sekejap, Miss. Miss, cuma berapa hari 5 juta gaji 1 bulan. Ya Allah, Mbak. Anteng payung loh dia. Eling, Mbak. Anaknya, Mbak. Eling,
mbak aku. Ini karo anakku. Itu ate itu duit 1M enggak eling. Aku enggak mikirnya duit 1M nih. Tetep itu mereka tuh makainya pakai mentalmu, Mbak. Iya, mungkin ya. Mentalmu kan digerus. 30 Juli. 30 Juli. Itulah kekuatan cinta, 5 juta melayang. Apa ya ora seneng pantes dikonconi bendino iki kiwir. 10 dino, Miss. Lah ya 10 dino lho, Nduk. Kayak aku kerja setengah wulan melet-melet iki, Dek. 5 juta. Ngono lek majikane apik, lek majikane kayak jarang. Ya sih jadi pelajaran buat kamu kalau sama Ti, Miss Yunis telepon. Kakakku katanya bilang kamu di penjara, selesai, tutup. Malah sembarang, betul. Ah, aku sih tak. Kadang nomor ongkong sini, apa gimana itu kan ada nomor yang penting gak kenal. Sudah. Apa bisa? Sudah, belum. Enak telepon meneh, apa usaha? Orang satu reken. Sampai BP saya turun 3 kilo. Udah, belum.